اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الأزيد تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما علوم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما علوم اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وذخرنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan program kita iaitu program Tafsir Al-Quran secara online di Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi. Alhamdulillah, secara tanpa kita sedar tuan-tuan, kita dah berada pada siri yang ke-14. Yang mana alhamdulillah saya ucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana senantiasa bersama-sama dengan saya di dalam perkongsian Tafsir Al-Quran secara online di Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada tuan-tuan yang baru bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk tuan-tuan dan puan-puan menekan butang like dan share sekiranya apa yang kita kongsikan ini memberi manfaat, dan sekiranya ada penambahbaikan daripada tuan-tuan untuk program kita pada pagi yang berbahagia ini, maka tuan-tuan bolehlah menulis sedikit komen di ruang di bawah tersebut. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada pagi ini mendapat limpah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tuan-tuan, puan-puan yang bersama-sama dengan kita juga dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, kemudian dikurniakan kesihatan yang baik, dan mudah-mudahan kita diberkati hidup dunia dan akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung perkongsian kita pada tafsir surah Al-Falaq. Yang mana pada pertemuan sebelum ini tuan-tuan, kita telah membahaskan tafsir surah An-Nas dan kita telah menghabiskan tafsir surah An-Nas secara ringkas. Walaupun secara ringkas tuan-tuan, kita mula memahami dan kita pun faham tentang apa sebenarnya penceritaan di dalam surah An-Nas, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mohon perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian supaya Nabi mengajarkan kepada umatnya, iaitulah kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari godaan ataupun keburukan bisikan waswas khannas ataupun bisikan syaitan lah, yang mana kita dah bahas pada pertemuan sebelum ni tuan-tuan. Dan pada pagi yang berbahagia ini, di dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengajarkan dan memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada beberapa kejahatan-kejahatan ataupun daripada beberapa keburukan-keburukan, yang mana insya-Allah kita akan kongsi tuan-tuan berkenaan dengan keburukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita mohon perlindungan daripadanya. Dan kenapa keburukan itu sangat penting untuk kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah tuan-tuan yang akan kita bahas pada perbahasan kita kali ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita membahaskan berkenaan dengan tafsir surah Al-Falaq, kita tengok sebersedikit tentang pengenalan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq merupakan surah yang ke-113 daripada susunan Al-Quran.
yang mana surah An-Nas surah 114. Maka surah Al-Falaq surah yang ke-113. Surah Al-Falaq tuan-tuan mempunyai 5 ayat. Surah ni ada 5 ayat. Tak banyak ayatnya tuan-tuan. Dan kemudian surah Al-Falaq ni kita dah cerita tentang sebab penurunannya dan kita juga telah cerita tentang kelebihannya bersama-sama dengan surah An-Nas pada pertemuan sebelum ni. Jadi sekiranya tuan-tuan ingin mengetahui apa kelebihan surah Al-Falaq dan kenapa surah Al-Falaq ini diturunkan, maka tuan-tuan bolehlah melihat siri yang ke-12 dan siri ke-13 sebelum ni, yang mana saya ada menceritakan tentang kenapa surah Al-Falaq dan surah An-Nas diturunkan bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kelebihan surah Al-Falaq dan surah An-Nas, tuan-tuan boleh lihat pada siri-siri yang sebelumnya. Jadi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang kita akan baca sedikit ayatnya daripada ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Falaq, barulah kita berkongsi tuan-tuan berkenaan dengan tafsir surah Al-Falaq insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ni surah Al-Falaq kita dah hafal lah. Kita memang baca surah ni tiap-tiap hari tuan-tuan. Dan dia dah lancar di lidah kita. Cuma tuan-tuan, apa sebenarnya penyampaian yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Falaq ini, maka kita akan melihat daripada sudut tafsirannya. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita melihat di dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi macam biasa, tafsir yang saya rujuk iaitulah kitab tafsir Imam Ibn Katsir. Dalam tafsiran beliau tuan-tuan membahaskan panjang lebar tentang surah Al-Falaq ini. Apapun kita tengok secara pelan-pelan tuan-tuan, kita tengok ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu ayat yang pertama. Hampir sama permulaannya dengan surah An-Nas. Bezanya di belakang tu saja tuan-tuan, surah An-Nas Allah taala mulakan qul a'udzu birabbin nas. Sedangkan surah Al-Falaq Qul a'udhu bi rabbil falaq. Awalnya sama. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udhu, saya berlindung. Saya mohon perlindungan Allah. Saya mohon perlindungan dengan siapa? Kepada siapa? Bi rabbil falaq. Pada Tuhan yang menguasai subuh. Maka tuan-tuan di sini, kita akan menjumpa kalimah baru iaitulah kalimah al-falaq. Sebelum ni tuan-tuan kita tengok kalimah qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mohon perlindungan Allah Tuhan manusia. Dan pada ayat ni qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan ataupun yang menguasai subuh. Itu kalau tuan-tuan tengok di skrin tu tuan-tuan, membawa maksud Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Kenapa beza? Dia lebih kurang saja tuan-tuan kerana ada beberapa pengertian daripada para ulama. Jadi kita tengok di sini tuan-tuan. Sekarang ni kita tengok makna falak dulu. Kalau kita melihat di dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, antaranya yang pertama daripada Ibn Abi Hatim mengatakan, yang mana ia telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibn Isam daripada yang telah menceritakan kepada kami Ahmad Az-Zubairi, bahawasanya Sayyiduna Jabir mengatakan
Al-Falaq membawa maksud subuh. Al-Falaq membawa maksud subuh. Ini menurut riwayat Imam Ibnu Abi Hatim daripada Sayyiduna Jabir mengatakan bahawasanya Al-Falaq membawa maksud subuh. Dan menurut Imam Al-Aufi juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menyatakan bahawasanya Al-Falaq adalah waktu subuh. Mereka berpendapat Al-Falaq ini membawa maksud subuh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, Faliqul Isbah. Nah, tuan-tuan boleh lihat di dalam surah Al-An'am ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, Faliqul Isbah. Membawa maksud, dialah Allah yang menyingsingkan pagi subuh. Faliqul Isbah. Dialah Allah yang menyingsingkan ataupun yang telah memulakan penerbitan subuh ataupun cahaya pagi. Jadi kalau kita tengok pendapat pertama, Al-Falaq membawa maksud subuh berdasarkan surah Al-An'am ayat 96, Faliqul Isbah. Itu yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan ada bersama dengan tuan-tuan pen ataupun kertas, pensel, maka tuan-tuan tulis di situ. Dia agak cantik kalau tuan-tuan yang berada di rumah ataupun yang boleh ataupun yang sempat mencatat, tuan-tuan ambil pen tuan-tuan dan kertas, tulis ayat pertama Qul a'udhu bi rabbil falaq. Kemudian falaq tu tuan-tuan keluarkan anak panah satu. Keluarkan anak panah satu, falaq membawa maksud subuh. Lepas tu tuan-tuan keluarkan anak panah yang kedua daripada kalimah falaq itu, falaq membawa maksud. Ini kalau kita melihat daripada pandangan Sayyiduna Ali Ibnu Abi Talhah, yang mana dia meriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau kita melihat Imam Ad-Dhahhak mengatakan, pendapat yang kedua, Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahawasanya Al-Falaq membawa maksud makhluk. Makhluk. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat selepasnya itu memerintahkan kita mohon perlindungan Allah Taala daripada beberapa keburukan makhluk-makhluk. Jadi kata Imam Ad-Dhahhak, Al-Falaq membawa maksud makhluk. Kerana ayat selepas-selepasnya tuan-tuan, ayat kedua, ketiga, keempat dan kelima adalah ayat yang menceritakan tentang keburukan makhluk-makhluk. Maka falak di situ membawa maksud makhluk. Dan inilah tuan-tuan yang tuan-tuan nampak tadi dekat papan skrin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mohon, saya berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai makhluk. Kerana apa? Kerana penguasaan Allah Subhanahu wa taala ke atas makhluklah yang boleh kita mohon perlindungan Allah dari keburukan beberapa nanti makhluk-makhluk Allah Taala. Boleh jelas ni tuan-tuan? Jelaslah ni, ini mudah insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dan okey, kalau kita melihat makna yang ketiga pula, makna Al-Falaq. Makna Al-Falaq. Makna Al-Falaq yang ketiga menurut Ka'ab Al-Ahbar mengatakan Al-Falaq merupakan nama sebuah penjara di dalam neraka, yang mana apabila pintunya dibuka, maka tuan-tuan, semua penghuni neraka akan menjerit kerana panas yang teramat sangat. Jadi pendapat yang ketiga, Falaq ini, iaitulah menurut Ka'ab Al-Ahbar, Falaq membawa maksud satu pintu di dalam neraka Jahannam, yang mana kalau pintu itu dibuka tuan-tuan, panas daripada pintu falak itu akan menambahkan lagi penderitaan penghuni-penghuni neraka. Jadi subhanallah, ini merupakan satu perkara yang kita tak mampu bayangkan tuan-tuan. Kalau menurut daripada pendapat Ka'am Al-Ahbar, yang mana tuan-tuan, neraka Jahannam tu pun sebenarnya memang dah panas dah tuan-tuan. Apabila dibuka lagi pintu yang bernama Al-Falaq ini, nama sebuah penjara di dalam neraka Jahannam, dia akan menambahkan lagi
panas neraka jahanam sehingga penghuni neraka akan menjerit. Ini menurut Ka'ab al-Ahbad. Dan begitu juga tuan-tuan, daripada riwayat Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan bahawasanya falak ini merupakan nama sebuah perigi yang berada di dasar neraka jahanam yang mempunyai tutup. Apabila tutupnya dibuka, maka keluarlah darinya api yang menggemparkan neraka jahanam kerana ia mempunyai panas yang amat amat berlebihan. Ya, jadi kita dah mempunyai beberapa pendapat. Pendapat pertama, falak membawa maksud subuh. Pendapat kedua, falak membawa maksud makhluk. Ini yang biasa kita jumpa tuan-tuan di dalam banyak kitab-kitab tafsir ataupun terjemahan. Macam terjemahan tadi tu, saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari kepada Allah yang menguasai makhluk. Dia mengambil kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga daripada Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahawasanya Al-Falak merupakan satu penjara yang ada di dalam neraka jahanam. Yang mana penjara itu mempunyai pintu. Kalau pintunya dibuka, maka dia akan menambahkan lagi bahang neraka jahanam. Itu pendapat yang ketiga. Sedangkan pendapat yang keempat daripada riwayat Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala mengatakan bahawasanya Al-Falak merupakan satu perigi ataupun satu sumur yang berada di lapisan paling bawah api neraka jahanam. Apabila tutupnya dibuka, dia akan menambahkan lagi panasnya api neraka jahanam. Bila dibuka pintu ataupun penutup falak itu tuan-tuan, perigi falak itu akan menambahkan panasnya neraka jahanam sehingga penghuni-penghuni neraka jahanam akan menjerit dan menjerit dan menjerit kerana panas yang bertambah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada empat pendapat ulama yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir beliau tentang makna al-falak. Cuma makna yang paling mudah tuan-tuan untuk kita fahami iaitulah kita biasa ambil pada terjemahan yang pertama ataupun yang kedua. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan makhluk. Satu. Yang kedua, Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa Tuhan yang menguasai subuh? Kerana tuan-tuan, waktu subuh merupakan waktu yang amat luar biasa. Waktu subuh ni, waktu di mana makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bangun. Kan waktu subuh ni kan ada satu peristiwa namanya fajar. Ada satu namanya fajar sadiq. Ada satu namanya fajar kazib. Itu berlaku pada waktu pagi. Fajar kazib, fajar sadiq. Fajar kazib dia berlaku sebelum fajar sadiq. Fajar sadiq merupakan cahaya yang nampak di ufuk yang mana ia menunjukkan telah masuk waktu subuh. Sedangkan fajar kazib tuan-tuan, dia merupakan satu cahaya yang keluar ataupun yang nampak tuan-tuan sebelum masuknya waktu subuh, lebih kurang 30 ke 40 minit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah demi fajar. Kan ada di dalam Quran juzuk yang ke-30. Allah Taala berfirman di dalam surah Fajar, wal fajar. Demi fajar. Kenapa Allah Taala bersumpah demi fajar? Kerana tuan-tuan pada waktu fajar merupakan waktu yang amat luar biasa. Di mana pada waktu fajar kazib, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengejutkan makhluk-makhluknya yang binatang kecil-kecil. Fajar kazib ni tuan-tuan, maknanya fajar dusta. Dia belum masuk waktu subuh lagi. Lebih kurang 40 minit ataupun 30 minit sebelum masuk subuh, berlakunya fajar kazib. Fajar kazib ni tuan-tuan, apa yang berlaku? Makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil. Hasyaratil ard. Serangga, semut, burung, bahkan ikan tuan-tuan, dia bangun pada waktu fajar kazib. Fajar sadiq pula merupakan fajar di mana Allah Ta'ala mengejut makhluk-makhluk Allah yang besar-besar. Binatang yang besar-besar, gajah, harimau, singa, itu binatang yang besar-besar. Tapi kita ni manusia, tuan-tuan, kita digalakkan dan dianjurkan bangun sebelum waktu fajar kazib.
Saya teringat tuan-tuan masa saya berada di Mahad Johor. Ketika saya belajar di Mahad Johor untuk mengambil peperiksaan STM, STAM, time tu tuan-tuan, saya asrama lah di Mahad Johor tu asrama. Dan kalau tuan-tuan tahulah Mahad Johor ni kan sebelah dengan zoo. Sebelah dengan zoo Johor. Jadi tuan-tuan, bila kita dah belajar macam ni baru kita teringat, baru saya teringat lah. Setiap kali azan subuh, gajah biasanya akan bunyi. Dia akan bunyi, oh, singa bunyi, beruang bunyi, tah binatang apa-apa lagi bunyi. Setiap kali subuh. Azan subuh tu kan, lebih kurang diorang bangun lah, ataupun lebih lagi sikit nak subuh, diorang akan bangun tuan-tuan. Bila kita dah belajar, bila saya dah belajar tafsir gini, barulah kita faham. Oh, rupanya ketika fajar sadiq, Allah subhanahu wa ta'ala mengejutkan binatang-binatang ataupun makhluknya yang besar-besar. Maka sangat malulah kita tuan-tuan sebagai manusia yang mana kita ni bangun ketika fajar, fajar sadiq. Kalau boleh biarlah kita bangun sebelum berlakunya fajar kazib. Paling kurang tuan-tuan sekali-sekala tu try lah kita bangun awal. Kita cubalah untuk bertahajud. Jadilah manusia yang ada keinginan untuk bangun tahajud dan rajin bangun tahajud. Supaya ialah biar kita ni tuan-tuan tidaklah seperti macam binatang yang bangun ketika waktu fajar sodik sahaja ataupun kazib sahaja. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau kita lihat di sini tadi tuan-tuan, falak membawa maksud subuh, kedua makhluk, ketiga satu penjara di dalam neraka jahanam, dan yang keempat satu sumur di dalam api neraka, di dalam api neraka jahanam. Dahsyat tuan-tuan, kalaulah betul lah tuan-tuan, api neraka jahanam ni di bawahnya tu ada satu penjara bernama falak yang panasnya kalau dibuka pintu menambah kepanasan neraka jahanam, tak dapat kita bayangkan. Padahal api neraka jahanam ni Nabi bersabda, narukumul ladzi kuntum tuqiduna juz'un min sab'ina min harri nari jahannam. Api yang kamu gunakan di dunia ini, yang kamu hidupkan untuk memasak, untuk kamu gunakan sebagai petunjuk jalan, api yang kamu gunakan di dunia ini, sabda Nabi SAW, juz'un min sab'ina min harri nari jahannam. 1/7, satu bahagian daripada 70 panasnya api neraka jahannam. 1/70. Api yang kita gunakan di dunia ni tuan-tuan, 1/70 daripada panasnya neraka jahannam. Kalaulah api neraka jahannam tuan-tuan 70 kali ganda daripada panasnya dunia, bila Allah buka pintu penjara bernama falak ini menambahkan lagi panasnya neraka jahannam, boleh kita bayang tak neraka ataupun pintu penjara bernama al-falak itu bagaimana dia punya panas? Masya Allah. Kita tak mampu membayangkan perkara tersebut tuan-tuan. Maka bila mana sekarang ni bila kita baca surah ni, Qul a'udhu bi rabbil falaq, maka kita datangkan 4 pengertian itu. Ini pasal kita dah belajar. Kalau kita belum belajar, mungkin kita hanya berkata, saya berlindung pada Tuhan sekalian makhluk. Tapi bila kita dah belajar tuan-tuan, kita datangkan 4 pengertian itu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, Tuhan yang menguasai subuh, Tuhan yang menguasai makhluk, Tuhan yang menguasai penjara dari falak di neraka jahanam, Tuhan yang menguasai sumur yang panas di dalam api neraka jahanam. Jadi kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai atas segala makhluk. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kita tengok ayat yang kedua pula. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri ma khalaq. Okey, kalau tuan-tuan perasan, ada kalimah min. Min tu maksudnya dari. Sebelum ni saya dah cerita di dalam surah An-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min. Min syarril waswasil khannas. Di dalam surah An-Nas, min berada pada ayat keempat. Di dalam surah Al-Falaq ni tuan-tuan, min ataupun dari ada ayat kedua.
Yalah, kan saya dah cerita sebelum ni, kalau ada kalimah a'uzu, ada kalimah min. A'uzu, saya berlindung. Berlindung dari apa? Ha, dari ya, min. Min tu dari. Saya mohon perlindungan Allah dari. Ha, dari. Dari ni ataupun min ni, tuan-tuan, jawapan kepada a'uzu. Sama macam kita baca a'uzu billahi minasyaitonir rajim. Saya mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Jadi dalam surah ni, tuan-tuan, kita mohon perlindungan Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berlindung pada Allah Taala, Tuhan yang menguasai subuh, menguasai makhluk. Dari apa? Ha, ni kita tengok. Jadi kalau tuan-tuan ada pen, pensel, tuan-tuan tinggal tik je gitu. Min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan Allah Taala dari keburukan apa yang telah Allah Subhanahu wa Taala ciptakan. Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Tuan-tuan, kita tengok ayat yang kedua ni. Min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan Allah dari keburukan apa yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Poin pertama, tuan-tuan, kita kena faham. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan di dunia ini berpasang-pasangan. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada dermawan, ada orang yang bakhil. Ada orang tinggi, ada orang rendah. Ada syurga, ada neraka. Di dunia ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada tinggi, ada rendah. Ada pandai, ada jahil. Betul tak? Ada putih, ada hitam. Ada handsome, ada yang tak handsome. Ada yang cantik, ada yang tak cantik. Ada yang nampak wajahnya sempurna, ada yang tidak. Ada jin, ada syaitan, ada malaikat. Jadi Allah Ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Yasin, tuan-tuan, ayat yang ke-36. Tuan-tuan kalau baca surah Yasin ayat 36, itulah di antara jawapan daripada ayat yang ni. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Surah Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardh, sama ada apa yang tumbuh daripada bumi berpasang-pasangan. Pokok ada jantina. Pokok sekarang ni ada jantina. Oh ni pokok jantan sebab tu dia tak berbuah. Oh ni pokok betina. Pokok pun boleh kahwin dah sekarang. Mimma tumbitul ardh, apa yang tumbuh daripada tanah bumi pun ada pasang-pasangan. Wa min anfusihim, dan juga daripada jiwa kamu, diri kamu, diri kita ni, ada lelaki, ada perempuan, ada pandai, ada tidak, ada tinggi, ada rendah, hitam, putih, itu semua, tuan-tuan, berpasang-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang mereka tak tahu pun banyak makhluk Allah berpasang-pasangan. Allah Ta'ala menciptakan makanan yang halal untuk kita, ada juga makanan yang haram. Allah Ta'ala menciptakan ibadah yang boleh kita buat, Allah juga menciptakan perkara yang tak boleh kita buat. Maka tuan-tuan, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita mohon perlindungan Allah Ta'ala dari keburukan. Dari keburukan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah ciptakan keburukan. Allah menciptakan syaitan. Kita mohon pada Allah, perlindungan pada Allah dari keburukan syaitan. Allah menciptakan bencana musibah. Kita mohon perlindungan Allah Ta'ala dari terkena musibah. Allah Ta'ala menciptakan makanan yang haram. Kita mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada kita memakan makanan yang haram. Allah menciptakan perbuatan yang keji, maka kita mohon perlindungan Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang keji. Bila mana kita faham ini, tuan-tuan, barulah kita faham. Oh,
rupanya makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ni berpasang-pasangan, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang halal, ada yang haram, ada yang jahat, ada yang baik. Maka kita mohon perlindungan Allah daripada sesuatu yang buruk, apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Ini semua adalah ujian, tuan-tuan. Mungkin ada orang bertanya, kenapa Allah ciptakan syaitan? Baik Allah, baik Allah ni apa, musnahkan je syaitan. Kenapa Allah tak musnahkan je syaitan? Kalaulah, minta maaf lah ya, kalaulah khinzir, babi itu tuan-tuan haram, kenapa Allah Ta'ala ciptakan? Mungkin ada orang bertanya sedemikian. Tapi kita kena faham, apa segala keburukan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan, sama ada apa makhluk berbentuk perbuatan ataupun makanan, itu semua adalah ujian. Tapi jangan kita silap faham, kebaikan yang ada pada kita pun ujian, keburukan pada kita pun ujian. Cuma Allah mengajarkan kepada kita mohon perlindungan dari keburukan yang Allah Ta'ala ciptakan. Kerana apa? Orang ni tuan-tuan kita ni kalau dah ditimpa dengan keburukan, ditimpa dengan musibah, kalaulah kita ni tak kuat dan tak kental iman kita, maka kita akan akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menginginkan hambanya kufur daripadanya. Maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita mohon perlindungan Allah Ta'ala dari keburukan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Ya Allah, saya ni amat lemah. Saya ni kadang tak tahu mana nak memilih halal ataupun haram. Maka jauhilah saya, ya Allah, dari perkara yang haram. Boleh tak jadi masalah? Ya Allah, saya ni amat lemah. Saya ni kadang-kadang tak tahu mana bisikan yang baik ataupun bisikan yang tidak baik. Maka ya Allah, lindungilah saya daripada bisikan syaitan. Boleh tuan-tuan, kita berdoa lah sedemikian. Inilah pemahaman daripada ayat yang kedua. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada keburukan-keburukan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Dan mudah-mudahan yang terlimpah pada kita, yang Allah turunkan kepada kita, kebaikan-kebaikan daripada makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tuan-tuan, ayat dua ayat yang kita boleh kongsi daripada surah Al-Falaq, daripada surah Al-Falaq ayat pertama dan ayat yang kedua. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan bahas ayat ketiga, keempat dan kelima. Keburukan apa lagi yang Allah Ta'ala minta kita mohon perlindungan padanya? Nanti kita akan tengok nanti ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Di dalam surah ni ada empat keburukan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin kita mohon perlindungan pada Allah. Yang pertama kita dah bahas keburukan makhluk-makhluk Allah. Yang kedua, ketiga, keempat kita akan bahas pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kami di Facebook Pejabat Qadi Daerah Kota Tinggi dalam program Tafsir Al-Quran secara online. Mudah-mudahan tuan-tuan yang bersama-sama dengan kami mendapat limpah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikurniakan kefahaman-kefahaman Al-Quran, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan Ahlul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekadar itu saja tuan-tuan, jangan lupa like and share dan komen sekiranya ada sesuatu perkara-perkara yang tuan-tuan ingin sampaikan. Saya ingin menjawab salam tuan-tuan yang komen, memberi salam kepada saya dan kepada sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama-sama. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.